Oke, Amanda. Halo. Iya, iya. Billy tuh. Tadi Billy sampe jatuh loh. Apa iya? Ternyata luka ininya. Oh ya? Oh. Aduh, kenapa gue bilang, Bill, makanya kalau lari jangan kenceng-kenceng. Karena dia jatuh sampe luka, karena dia lari, lari dari tanggung jawab. Iya. Billy, Billy. Aduh, baik, udahlah. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang akan ada performer-performer unik. Karena kita akan main, ini dia, Tong Show. Jadi Manda, sebentar lagi kamu akan lihat performer-performer yang keren banget. Macam-macam ide-idenya kreatif-kreatif. Dan kita ada alat show meter. Ini akan memperlihatkan berapa poin yang mereka terima ya. Langsung saja kita lihat. Ini yang pertama apa? Roller coaster ya? Roller coaster, bagaimana roller coaster tempat yang seperti ini bisa menjadi arena roller coaster ya? Kita lihat, ini dia roller coaster. Kita lihat. Antangnya masih 6. Masih 6. Masih belum bagus. Kita lihat tetap di 6. Oke, ternyata waktunya habis. Wah, maaf sekali ya. Ternyata penampilan kalian belum maksimal. Tidak, Bapak. Ya. Tidak, Bapak. Tapi kami udah berusaha. Tapi poinnya tidak terlalu tinggi, maaf sekali. Bisa dinaikkan kembali? Ya, oh tidak bisa karena mungkin kalian bisa coba lagi di lain hari ya. Oh gitu. Yang penting di rumah orang tua kita ngeliat ya. Iya. Ya. Kalau boleh tahu sehari-hari pekerjaan kalian sebagai apa? Saya masih kerja. Masih kerja sebagai? Ya, nyari kerjaan aja. Oh coba. Kerjanya nyari kerjaan. Ya. Kalau kamu boleh tahu kerjanya saya sebagai apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, boleh ya. Say hi ke anak-anak di rumah. Hai. Oh ini Kak, tangan kamu di sini ya. Oh kirain tangan kamu di sini. Hai. Oh jadi tangan ke sini, ini kosong. Iya. Oh begitu, kalian lama mempersiapkan ini? Alhamdulillah. Sudah cukup satu hari. Oh satu hari. Satu hari. Amanda 1 dan Amanda 2. Gimana menurut kalian penampilan ini? Makasih. Belum. Belum. Terhibur kali ya. Sedikit tapi terhibur ya. Sedikit doang. Tapi perjuangan kita cukup lama. Kurang maksimal katanya. Ini bawa deh, coba lu pada nyobain deh. Sedikit doang ngasih nilai lu pada lu. Mungkin kalau mereka berdua kurang maksimal, Pak. Ya, tapi kalau saya doang sih. Kurang maksimal. Kurang lancar. Ya udah, terima kasih ya. Semangat terus, semangat terus. Terima kasih, Pak. Baik, duo Amanda boleh ke tengah. Ih, cakep-cakep banget ya. Saya mau diri di tengah kalian lah. Emangnya Billy doang. Baik, sekarang kita akan lihat ini performa berikutnya. Kalau tadi adalah roller coaster. Yang kedua, dia akan menjadi pemain yo-yo. Ya, yo-yo. Kita lihat ya, jadi main yo-yo ya. Sekeren apa penampilan yo-yonya? Ini dia peserta kedua. Kita lihat.
Ada yang pusing. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun ke samping. Pindah. Angkanya masih di 5 ya. Puter lagi. Angkanya masih di 5. Hei, gak boleh. Ngapain lu naikin angka sendiri lu? Turunin lagi. Oke. Gimana permainan saya bagus enggak? Sudah selesai. Wah, oke. Anda tadi bermain yoyo ya? Ya. Bagaimana? Oh, ini bolanya bisa jalan sendiri loh. Bolanya ikut berdiri dong. Anda menjadi bola itu pegel atau tidak? Pegel. Pegel ya. Semangat ya. Semangat. Tapi hasilnya belum bagus. Ya. Belum bagus? Ya. Oh, tidak apa-apa. Kalau bisa dibagus-bagusin lagi ya. Kalau kamu sehari-hari apa kegiatannya? Kegiatan saya kerja pengacara. Oh, pengacara maksudnya? Pengangguran banyak acara. Oh, iya. Baik guys, gak apa-apa ya. Semangat terus ya. Ya. Menurut kamu bagus gak? Gimana dengan saya? Apakah saya bagus? Apakah saya baik? Ah, saya pikir ini Charlie Chaplin tadi dia mau ngapain. Loh bukan. Nama saya Dudung Durjana. Oh, Dudung Durjana. Iya. Saya ini pengarang buku Comfortable Zone. Baru denger ya bukunya ya. Tapi bagus kok, bagus, bagus kasihan ya. Saya. Iya kasihan ya, karena dia kayaknya capek sekali ya. Menurut kamu? Iya udah bagus kok, udah chemistry-nya udah dapet antara yang mengendalikan sama yoyonya udah bagus. Oke. Jadi ini saya mau menang atau mau kalah nih? Nanti kita lihat ya, terima kasih ya. Kalau mau menang, mau kalah ya saya mau pulang. Iya gak apa-apa, gak apa-apa. Iya. Semangat ya. Saya bawa bolanya ya. Ya boleh, silakan dibawa. Oke. Kita masih punya performer yang ketiga, berikut ya kita panggil. Dia juga sudah mempersiapkan show-nya dengan sangat matang. Ini dia, Mamat Somai. Nama saya bukan Mamat Somat. Tapi? Rojali. Oh. Anda kenal dengan Rojali? Itu nama Raja Brunei. saya punya permainan, tapi saya minta bantuan. Tadi ada yang pakai roller coaster yang mana ya? Ada nih, 3 orang ini nih. Kamu maju. Dua orang maju. Bantu saya, boleh bantu saya. Licin banget tahu. Hah? Licin banget. Ya, coba maju dulu itu dipanggil. Di depan. Ayo, ikut. Hai, kamu maju, kamu dipanggil. Ada topi enggak? Ada topi? Main, ayah. Pinjam topi. Nah. Yang berdua. Oh. Ini udah enggak dipakai kan? Yang hitam. Tiga-tiganya ya? Nah, tiga-tiganya. Iya, Ge. Tiga-tiganya apa dua? Dua. Dua aja. Ya. Udah tua ya. Nih. Nih, biar enggak licin. Sama aja. Oh, ini di hitam ya? Oh, ganti. Tukar. Ini dilepasnya sih berat banget. Nih topi ini ya, lihat ya. Lihat sini. Gak tahu kenapa nih ya. Setiap kali kalian ngelihat orang pakai topi ini, kalian selalu refleks ya, otomatis badannya bakal ngikutin apapun yang dilakukan orang yang pakai topi ini ya. Jadi refleks pasti ngikutin orang yang pakai topi ini. 1, 2, 3. Woi, hai. Kamu lagi apa sih? Kita lagi main game. Loster. Apa? Main loster locus quarter. Roller coaster. Iya. Roller coaster. Loster quarter.
Lor coaster. Lagi apa? Ngapain? Hah? Ngapain? Gak bisa bangun. Tangannya kemana sih? Oh, tangannya di sini. Oh, ini tangannya. Ngapain sih? Lo ngapain? Nggak mau ngapain? Lo ngapain, Pol, Pak? Ayam! Ngapain lo? Sini. Nggak muat! War, lu kenapa, War? Hah? Kenapa ada di situ? Ini ngapain di situ? Eh. Lu ngapain? Ini gimana enggak bisa lepas ini? Mundur. Lu ngapain? Mundur. Waduh, sakit banget lu. Mundur. Bisa lepas matian. Iya, mundur. Ke belakang, mundur, ke belakang. Mundur. Ke belakang. Mundur. Awas. Malah ke kunci. Taruh, diam. Pisau. Tahan dulu. Matian. Mundur. Ke belakang. Nah, ke situ. Mundur. Sini pegang gua. Awas, awas. Ngapain sih, War? Lu masuk apa tuh, War? Ini kan tripod. Lu ngapain sih? Nggak tahu, Kang. Kok nggak tahu? Kalian lagi pakai roller coaster, kan? Mm. Lihat, dengerin gua. Sini. Mau kemana? Ntar dulu. Ngapain sih? Udah. Dengerin gua ya. Nanti bentar lagi kalian bakal ngikutin orang yang pakai topi kemanapun mereka pergi, tapi kalian kan pakai roller coaster nih. Nah, kalian berasa sambil ngikutin sambil berasa pakai roller coaster beneran. 1, 2, 3. Naik deh. Turun. Ngapain? Lagi ngapain sih? Yaudah, itu circle gue. Hitungan ketiga, dua-duanya normal. 1, 2, 3. War.
cakep mana, Mar? Yang paling cakep. Gua lah. Cakep. Dua-duanya. Gak ada lu. Dua, bukan tiga, dua. Dua. Gak ada, lu ikut, Pak. Lu jangan di situ kalau makin kelihatan gak cakep. Pilih salah satu yang mana? Gua, War, War, gua. Dua-duanya cakep katanya. Dua-duanya cakep. Oke, yang ketahuan sayang gua sama lu. Dia punya laki. Lihat-lihat gue ya, hitungan ketiga dalam pikiran lu, Amanda Manopo itu jodoh lu ya. Lu demen banget dan itu jodoh lu. Satu, dua, tiga. Pilih yang mana, War? Amanda, hai, sehat. Sehat. Seneng banget ketemu sama kamu. Amanda, Caca, sehat juga ya. Kok malu-malu sih? Sih lu, ngesan aja lu. Kenapa? Ada apa? Gak apa-apa. Grogi gitu. Gue cantik banget sih hari ini. Hah? Gue cantik banget hari ini. Tumben banget. Biasa kan kita cantik berdua. Berdua. Yang cantik kamu doang. Biasa. Iya. Oh, emang siapa sih War ini, War? Ini jodoh aku, Kang. Jodoh lu? Ini disiapin sama Tuhan. Barangan. Siapin sama Tuhan? Iya. Udah lu kenalin ke ibu bapak? Udah. Jadi kan kita nikah? Lah, aku kan udah nikah. Enak aja, enggak. Itu pacar aku. Gak ada. Emang aku gak boleh sama dia? Gak boleh dong, jangan kamu kayak gitu. Kamu jodoh aku doang, punya milik aku seutuhnya. Barangan. Sayang, ini. Ini oh, orang. Enggak. Kamu punya aku doang, gue tonjok dia dulu ya. Kamu gak boleh kayak gitu sama cewek-cewek, sama laki-laki. Aku aja yang kayak gitu. Aku jagain kamu. Diam gak? Jangan genit kayak gitu. Tapi ntar aku minta nomor HP kamu ya. Eh, mau ngapain lu? Kenapa mau minta nomor HP? Aku minta nomor handphone sama manajernya aja sama dia. Emang kenapa? Mau ngapain lu? Lu punya bini juga lu? Punya bini. Dasar lu. Yaudah kok, yaudah aku sayangnya sama dia aja deh. Ya sama cewek gak apa-apa kayak gini. Sama cewek sister kalau sama aku? Gak boleh dong. Ntar gue mau nganterin pulang, kenapa perusahaan? Kan ada gue, lu mama ada gue di sini. Dia punya gue seutuhnya, dia jodoh gue, dia punya Tuhan. Aja lu. Pasangan. Dedek. Hei. Ini gua kemana? Aku nggak mau sih. Ayo. Kenapa? Kenapa? Kalau yang itu? Bukan. Bukan. Itu juga sama juga lu dua-duanya. Kak. Hei, Cak. Aku suka banget sama single. Jadi yang mana? Anwar. Makasih. Ya Allah, makasih. Jangan kayak gitu dong. Kan tahu dia punya siapa yang punya gue. Sayang, ini pacar aku di baru deh. Jangan kayak gitu dong. Masa gak boleh jangan. Sih. Jangan. Sayang, pokoknya jadi, aku jadi, nanti ya. Aku akan main ke rumah kamu. Ya Allah. War, lu apa-apaan lu? Jodoh lu dua. Wow, lu. Lu emang ditanggirin kayak gitu, mau apa lu? Lu kan ini. Gak ada yang bisa. Apaan, gak ada? Apaan lu, hayu-hayu? Gak ada. Gak ada yang bisa ngatur gue. Tapi dia kalau mau dia. Kok lu dua-duanya? Lu udah ditanggirin dua, ya gue harus mau dong. Ada gitu ya. Par, Anwar. Jangan ada yang coba misahin hubungan gue sama dia berdua. Nggak ada yang misahin, tapi di depan orang banyak nggak boleh pegang-pegangan, Mak. Nggak ada yang misahin itu semuanya. Tapi nggak boleh pegang-pegangan. Nggak ada, Jim. Jangan sekali-sekali ngelarang gue. Lu boleh sahabatan sama gue, tapi lu jangan ngelarang-larang gue. Hitungan ketiga normal, satu, dua, tiga. Apa lo? Marah-marah sama gue lo. Siapa marah? Sayang. Katanya kamu jodoh aku. Katanya jodoh aku juga tadi. Oh my God. Tadi lu mau nikahin dua-duanya. Iya. Amanda Manopo sama Amanda Cesa mau lu nikahin. Emangnya gue beli Saputra, semuanya disikat. Kalau mau atu-atu. Nanti kita lanjut lagi. Nanti kita lanjut lagi, seru-seruan, jangan kemana-mana, tetap di OPJ! Tau!